ты ему кем но ты там на карта ве та дай след я твой его баб то ты дай след та ты не но вот они те даго ты кенге то сам его баб то та та но а ты сам ман то кара я вот это да сам та он ты вот это да как когда оно я когда оно я ngaji kalau saman ya karena kata penting sekali ketika musim cuti itu dia kata nata anak dia tu pergi panggil joy dalam camp-camp walaupun di camp Malaysia sekalipun walaupun camp di Batok sekalipun ya so panggil tapi kalau kalau ada camp betul tu mana kata boleh juga tapi kalau camp kot tu nak kuih lagi ya buat terima kasih tu buklakon kata tu saya kata tu bezor sikit sebab buku buat camp ni dia bukan dia bukan semata-mata waktu nak buat camp kerana kadang-kadang kita fikir kata buat camp tu kumpul budak tu setepak lepas tu cari tempat tidur cari nanti dia boleh makan kalau tu yeah. Tapi lebih ni kita nak betul mukhayam betul camp tu yang utamanya yang berkesan yang berkesan kena kesan ya ya kalau pelajar masuk camp waktu kata lepas camp tu dia kena ada perubahan. Ya, ya, benar dia nak tempeng lah. Ya. Kita tak say lah betul. Sahaja nak buat camp satu tahun sekali kita ada orang yang apa tu nak satu tangi lah. Kita boleh padin dia kan satu padin siapa satu tangi dalam kampung saja. Tapi budak tu kita boleh budak tu nak hidup sekali setak makan sekali nak hidup sekali. Tapi berlepas tu budak lupa ajaran-ajaran yang camp tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Not with you. Itu dah saya pun pendapat saya. Ustaz, ya. Ya. Ya, Pak Ustaz. Learning lah Ustaz lah. Yeah. Saya nak tanya kata rubab ataupun upa kegiatan ataupun aktiviti tu kita nak paling lah ke mana ataupun nak plan untuk nak jawab soal kata jawab soal masalah-masalah yang sangkut paut dengan pemuda-pemudi sekarang ni Ustaz. Ya, yeah, sebab benda kita nak buat dia di masuk dengan masalah-masalah yang timbul dengan muda-mudi itu sebenarnya benar-benar penting sekali. Sebelum kita nak katanya nak decide camp kita tu kita nak tahu dulu kata apa perkara kita nak buat benda dia di orang sebenarnya. Ya. Benda dia di muda-mudi itu timbul orang panggil impact tu betul ubah ya. Jadi bermaksud dia tu jadi setuju dengan cara-cara buat. Ya. Sebab kalau rupiah dendam, tapi katakan kalau back kalau kita duduk buat camp sama-sama tu lah. Ya. Kita banyak sekali lapak walaupun dalam batok sekalipun setelah sejik tu yang ngajar agama. Ya. Yang ada esok ngajar pekoh masa ni, yang ngajar sejarah masa ni, yang ngajar akhlak masa ni, ngajar akidah tauhid masa ni. Maka ada dia panggil kecekan gua lepas gaul. Tazahur ada kecekan dua kecil. Ya. Lepas tu ketika petai tu Ibu budak main riazah. Ibu budak main katanya pemelangkai, main peluh, main wali, main gala ke apa tu. Ya. Pemalai tu lepas hari tu makan nasi. Lepas insya tu ada pupuk sekali lagi untuk nak katanya buat kecekan betul harasyid. Kecekan betul katanya nak mengapa doa sekali dengan murabi dia. Ya. Saya rasa dia okey tu betul tu mana tu betul setengah dalam aktiviti dalam tu tu mana tu senang dah lah di wakian tu. Tapi sekarang ni kita nampaknya pelajar kita ni dah pelajar tu muda budi ni kata dia ngaji dah buku tekstok ngaji dah buku akhlak tapi dia mana kata dia tak ambil berat ambil penting benar-benar di akhlak. Yeah. Kalau itu kan bisa camp hak kita ni kita kena bisa itu betul lewat dan lah yang ngaji dia tahu kata akhlak untuk dalam dunia ni kena orang ni kena ngaji melalui tahap patibat semua. Ya. Ngaji tahap patibat maka cerit dia tu dia di kata dia di wiki cerit kita tak sewa dia di cuang ngaji akhlak. Yeah. Cuma cuma dia kata, tapi kita nak usahari dalam aktiviti dia tu
bangun tidur kata masuk tidur itu dia tahu kata ni hidup dari Islam. Ya. Dia dapat dah, saya dapat panggil contoh camp, Ustaz Sadiq camp tu dari dah langsungkan jawab lepas tu kan. Ya. Jawab dia kata guna camp kai dia lebih teach with Islam lah. Ya. Tutup camp aku panggil camp kita tak tengok camp tu dah betul aku panggil. Dia maya, kita maya sekali. Dia kosong, kita kosong sekali. Betul-betul dia di kesel-kesel yang dia tu kemudian mempetuk laku. Petuk kosong, petuk ham, sayamum, petuk ham kita nak masuk nanti. Petuk ham nak mani maya. Petuk ham ke apa lagi? Ham nak usale, ham pakaya, ham kita nak ditemu, ditamu ke apa tu. Dia betul-betul tu, dia panggil betul. Betul, tak cerit. Kalau itu pendapat saya tu saya rasa lah tu lah kalau camp kita nak buat tu buat yang di budak masuk tu jadi wasa kata satu hidup dia dalam kami tu ialah satu hidup Islam. Berarti kita tu tak lagi kata pergi bank kata masa ni buat kata-kata tapi dia buat sama-sama cat. Tapi melalui murabi pilihan kata tu kena jadi murabi yang mencontohi lah. Baik Ustaz. Jadi tak serup sikit ke? Ustaz. Baik Ustaz nah. Dengan masa malam ni dengan pendek sangat. Jadi kita berhubung dengan Ustaz tu insya-Allah kita mai jumpa dengan Ustaz Fauzi minggu depan. Nah insya-Allah. Lepas tu malam ni Ustaz. Malam. Ya. Siap malam, siap malam. Siap malam. Ya. Ustaz, akhir ni Ustaz nak kira apa lagi kepada saya, kami dan penonton duk tengok rumah sekarang. Okey, saya agaknya tak kira apa banyaklah kita kira kata saya tu mari teratur di tiga wilayah ni dalam masa 10 hari tak muka hari ni. Saya dapat peminat-peminat bukan stesen Washington banyaklah. Ya. Jumpa dengan peminat-peminat kecek Melayu, jumpa peminat-peminat Pak Azawad, Pak Bulan dengan Syed Rito, jumpa peminat-peminat ramai lagi. Apa syarah kita untuk dalam stesen One Channel. Hari ini pun saya jumpa juga dengan peminat-peminat tu. Dia pun mana-mana tu terima kasih banyaklah kepada Pak Rito One Channel tu yang sudi ada stesen yang putih, stesen yang lepangnya yang boleh jadi contoh, jadi misali, jadi saya panggil kedua, jadi benar nak jadi tembak pada TV yang lain-lain untuk nak bawakan ajaran Islam yang betul, nak bawakan ajaran Islam yang putih dengan tak syubhat sekalipun. Dan itu saya nak kira ini. Saya nak terima kasih peminat-peminat semua untuk jumpa saya ke mana-mana kan? Di Baku, di Panding yang ini, di Jalan Ringan mana-mana pun kan? Kita jumpa dengan dalam Mesra lah, kita jumpa Mesra, kita gembira lah insyaAllah. Kalau ada peluang lagi insyaAllah, saya tak tahu lagi kata tak 15 tak amin
Dapat 15 tu saya akan pergi di Mekah lah. Ya, ya. Dapat 15 kalau kita share tu, kita boleh share. Kalau tak share lagi, insyaAllah lah saya saya klik lagi umrah lah. InsyaAllah. Ruangnya kita ni dalam bulan tu sepan yang kemudian saya sekali lagi. Ya, ya. Saya, kalau saya buka internet di sana tu, boleh saya nak akai final lah. Ya. Ya, alhamdulillah. Ustaz, nah, terima kasih Ustaz pada malam ini nah dengan ruangnya Kecik Melayu. Ya, saya dua terima kasih Ustaz nah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz Adnan. Ya. Saya kata orang Melayu pernah peh. Ya. Nah, saya minta izin untuk nak hurai ataupun buat sepuluh bahasa Thai sikit ya, ya. Nah untuk seru sikit lah. Seru sikit untuk start kita koyak saat ni lah. Ya. Ya, ya. Sudah. Ya. พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ประสานกับอุสตาฟาวซียานานะครับซึ่งเป็นพิธีกรร่วมรายการรายการกระจายมลายูนะครับประเด็นที่เราพูดคุยในคืนนี้คือประเด็นเรื่องของเยาวชนนะครับเรายกเคสของกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ของเยาวชนนะครับที่ช่วงปิดเทอมนี่เนี่ยส่วนมากแล้วจะมีการจัดค่ายจัดแคมป์กันนะครับซึ่งในความเห็นของอาจารย์นั่นก็คือเรื่องของการรูปแบบการจัดแคมป์จัดกิจกรรมว่าเราจะต้องเสริมในเรื่องของหลักการอิสลามรูปแบบของอิสลามหรือวิถีชีวิตที่เราพึงที่จะต้องมีเพิ่มเข้าไปอาจารย์ให้เน้นเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติคือการมากกว่าที่จะเน้นเรื่องทฤษฎีอย่างเดียวครับเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าคือเด็กเนี่ยได้จากโรงเรียนอยู่แล้วครับใช่ไหมครับสิ่งที่เด็กไม่ได้จากโรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะก็คือการปฏิบัติใช่ไหมครับซึ่งการแคมป์ภาคฤดูร้อนจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือจะเน้นให้เด็กเนี่ยได้ปฏิบัติครับนะคือที่โรงเรียนเนี่ยเด็กก็เรียนมาว่ามารยาทที่ดีเนี่ยกับพ่อแม่ควรเป็นยังไงครับคุณครูควรเป็นยังไงใช่ไหมฮะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่มีการปฏิบัติหรือไม่มีการทำให้เห็นนะแต่ว่าแค่คาดดูร้อนเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะเน้นหนักในเรื่องการหล่อล้อมหรือว่าการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงครับนะฮะนี่ก็เป็นครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางเยาวชนนักศึกษากรุงเทพเนี่ยนะครับไปทำที่บางโพปทุมธานีนะครับเป็นกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาช่วงหลังน้ำท่วมครับอ๋อนี่ที่ภาคกลางเหรอผมนึกว่าที่ที่ปากสามจังหวัดนะที่ภาคกลางดีวิลายะปทุมธานีดีกาปงนี้เนี่ยดาราศาสตร์กาปงเป็นกาปงมลายูเป็นชุมชนมลายูอันนี้เป็นมัสยิดถ้าจะไม่ผิดประมาณ 300-400 ปีมัสยิดโบราณนะคล้ายๆกับมัสยิดตะลุมพะเนาะที่อำเภอบ้านจ่องดีปทุมธานีนามัสยิดไซยลูปปอร์นะมานะกาปงนี่ลามดกาตะลามดมานะตะกาปงนี่มากีอัสซาดิโอนะมาซอบยาโจยาโจยังคลิโมนะปัตุบิเลตกาปงดีบางโพยาดติกกติกก2 3กาปงติ๊งๆนะดีสวนพริกไทยดีคลอง1ประตูดีบางโพนี่ซูโมตุ jadi 2 3กาปงนี่kecek Melayu kecek okey asal orang tua-tua tu kecek Melayu tapi ni boleh kecek lagi boleh lagi orang tua-tua lah boleh lagi budak-budak sekolah agama ni nah kurang sikit tapi cara-cara hoyo nak raksa nak taruh apa ni bahasa Melayu ni yata budak-budak tu gi ngaji di ponok-ponok mohito nah. Oh jadi boleh dengan bahasa ngaji mohito nah jadi boleh dengan bahasa boleh dengan agama banyak karo nah. Oh dengan keduduk pen ngapo supo dengan mohito saya sepelek yo sepelek kata sini ada go okey cak Melayu yo cak Melayu insyaallah sebab nak pergi. Ya. Saya nak pergi ziarah lah nah. Ya. Oh, adik kita lah. Ya. Kap. Ini kan sama agama, sama bahasa. Masya-Allah. Ini เป็นภาพกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมที่นักศึกษานะครับไปทําค่าเยียวยาฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยนะกันมันเจสมาสอมาเจยังอัสาทาปะวันนี้นะครับไปที่บางโพปทุมธานีนะครับก็ไปทำกิจกรรมกับเด็กๆนะครับไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับแล้วก็เพื่อจะฟื้นฟูเยียวยาบางแง่ต่อให้กำลังใจให้กำลังใจฮะวีกำลังใจว่าเดียวสบปักเลปะเรปาโดอุจิเยมุสาสังกับสาสบไอบอมสาทางนี้นะเยอะอินชาอัลลอฮ์อุสตาอัดนัน
Pasal tu tajuk kita ni panya lagi kalau kita kecek. Tapi saya rasa pedah ataupun benda